Ya, selamat pagi. berantakan sekali ya. Oke. Kembali ya, ada sesuatu yang bikin gua menunda preview. Kembali ini gak bakalan lama. Jadi, gue kemarin sempat iseng. Nah, jadi buat teman-teman gue yang di Facebook mungkin lihat apa namanya, gue sempat ngegeprek knalpot karbon. Jadi ini penjelasan ya, ini penjelasan tentang apa yang gue lakuin dengan knalpot itu gitu. Kenapa gue geprek gitu ya, gue ketok-ketok pakai palu. Dan sebenarnya gue ada sedikit penyesalan. Sebenarnya bukan penyesalan karena apa ya, cuma palu gue rusak gara-gara ngegeprek tuh. Lihat palu gue rusak ya. Jadi gue harus beli palu lagi. Oke, jadi mungkin sekalian ya gue bakal ngejelasin sedikit tentang perbedaan antara karbon sama real karbon atau bukan, karena banyak yang bilang itu KW ya, segala macam gitu-gitu lah. Jadi pertama gue mau ngejelasin ya, itu knalpot udah rusak gitu ya. Sebelumnya memang sudah rusak, memang bisa di repair, repairnya seri iya. Kayaknya bakal gores nih soalnya itu bekas resin. Oke. Oh ya, sebelumnya mungkin nanti bakal gue edit, gue tampilin videonya yang gue maksud itu. Cuman maksud gue jangan ditiru kelakuan gue kemarin, karena walaupun knalpot lu udah rusak, resinnya cukup tebal. Lu berpotensi untuk melukai diri lu sendiri gitu. Kalau misalnya ih ada semut, ya biarin aja dia mengganggu para penontonnya. Jadi walaupun itu udah rusak gitu ya, tapi resin itu tajam. Ya, ini tangan gue isinya resin semua. Kayak kaca dia. Gitu. Jadi kalau gue sih udah biasa, jujur kalau gue udah biasa gitu ya. Jadi kulit gue udah cukup tebal, jadi nggak kerasa sakit gitu sama sekali. Dan gue juga pakai kacamata gitu loh. Jadi waktu gue ngegetok, dia nggak ada yang masuk ke mata gue gitu. Jadi jangan ditiru. Gitu. Apalagi cara malunya ya. Gue pakai tangan satu, terus kemudian gue palu. Nanti bakal gue tampilin videonya, kok tenang aja. Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan itu sebenarnya knalpot sudah rusak ya, dipakai di motor gua yang kondisinya mesinnya nggak standar gitu loh. Jadi kemudian bisa dikatakan mesinnya panas, mesin udah panas. Gua nggak pernah ngegas motor kalau motornya belum panas, tapi konteksnya knalpotnya dingin. Jadi karbon itu sebenarnya dingin ya. Ini gua bisa, ini knalpotnya udah gua pretelin ini knalpotnya. Jadi knalpotnya itu sekalipun gue bakar, ya gue masih bisa pegang gitu loh, bagian-bagian karbonnya. Gitu, jadi itu bukan knalpot KW, bukan, itu knalpot ori. Ya gue nggak bakal sebut merek gitu loh, karena ya gue nggak mau nanti malah dipakai buat ngejelekin produk tersebut ya. Gitu, karena memang itu kesalahan pure dari gue semua. Terus karbonnya juga ori. Ya, jadi ini bisa dilihat ya. Ntar lu gue lipet dulu. Ya ini bahkan karbonnya cukup tebal ya. Ini nggak cheap, maksud gue bukan karbon yang murah gitu ya, yang bisa dikatakan asal karbon gitu. Dan ini real karbon, bisa dilihat serat-seratnya ya. Bukan stiker ya, bukan stiker, itu bukan stiker. Jadi knalpot yang gue pecahin kemarin itu bukan stiker. Kalau misalnya ditanya ala paling berapa harganya, ya memang nggak begitu mahal ya. Karena ini silencer top, ini knalpot cuman silencer doang gitu. Yang gua rusak tuh silencernya aja gitu. Jadi paling ya harganya sekitar 1 jutaan lah, segituan lah, mungkin 1,5 juta, gua lupa gitu. Jadi tapi buat ya maksud gua ini mereknya gak bakal gua sebut ya, tapi ini cukup bagus gitu loh. Ini real carbon gitu ya. Terus udah dipakai di motor lain ya, kuat gitu sebenarnya. Cuman di motor gua aja yang enggak gitu loh. Jadi memang harusnya motor gua enggak pakai karbon sih sekarang, gua lagi pakai yang titanium gitu loh. Jadi paling itu aja ya. Dan gua bakal ngejelasin ya. Jadi kalau real karbon
itu jadi orang banyak salah persepsi ya. Knalpot karbon di pasaran Indonesia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah Scotland, yang kedua adalah real carbon, carbon fiber ya. Jadi singkatnya karbon itu adalah salah satu zat dengan kodenya adalah C. Dia adalah zat yang memang bisa dibilang konduktor yang buruk gitu ya. Jadi dia tidak panas, tidak memberikan panas gitu ya. Tidak menyerap dan emitting panas gitu loh. Jadi dia menyimpan gitu loh, atau merepel, bukan menyimpan sih, merepel panas gitu. Jadi sepanas-panasnya mesin gue, sekalipun gue geber, gue jebolin gitu ya, sampai mesin gue jebol, knalpotnya biasanya mesinnya cuma anget doang gitu. Dan ini carbon fiber, bisa dilihat. Ini carbon fiber. Dan ini lentur. Jadi yang namanya karbon tuh lentur gitu loh. Karbon tuh kuat. Kuatnya dalam arti bisa dikatakan dia kuat dengan karena lentur ya, karena dia lentur. Maksudnya gini, gue nggak tahu masih bisa gue pukul apa enggak ya. Ntar. Nah nanti kalau misalnya ada yang aneh-aneh, gue edit. Jadi tuh dia lentur. Oke. Dia muncul. Oke, jadi bisa dilihat ya, walaupun di sini konteksnya udah enggak terlalu baik kondisinya. Sekalipun gua getok-getok pakai palu di bagian karbonnya, ya dia lentur gitu loh. Jadi enggak kayak stainless atau titanium yang mungkin ada dent, kalau untuk yang karbon enggak. Gitu loh. Jadi palunya muncul. Oke, jadi itu real karbon. Yang satu lagi adalah karbon Kevlar. Cuman kelemahannya karbon adalah dia piercingnya jelek. Jadi kalau gue pisau, ya dia bisa apa namanya sobek gitu loh. Karena memang yang namanya karbon itu lentur dan dia kuat terhadap benturan gitu loh. Bukan maksudnya benturan tuh dia elastis gitu. Jadi kalau dipukul ya dia balik lagi ke kondisi semula. Tapi dia mudah rusak oleh piercing. Piercing itu ya tusukan dari benda tajam gitu loh. Makanya mungkin bisa saran juga ya untuk produsen knalpot karbon atau untuk di dalam negeri atau di luar ya, kalau bisa resinnya nggak terlalu banyak itu. Karena apa yang membuat knalpot karbon hancur itu adalah resinnya. Maksudnya gini, resin itu dia akan mengeras jadi kayak kaca gini loh bentuknya kan. Nah ini bisa dikatakan dia punya muai panjang sendiri, muai sendiri, masa muai panjangnya sendiri. Itu nanti dia akan menguning. Jadi kalau karbon tuh yang menguning tuh bukan karbonnya tapi resinnya. Gitu, ini yang panas, bagian panasnya. Jadi saat dia memuai gitu, terus kemudian ada posisi kayak misalnya contoh paku tembaknya gitu ya, bagian-bagian sini gitu kan. Terus kena yang lainnya gitu loh. Jadi bisa dikatakan muai panjangnya tuh nggak seimbang gitu. Jadi misalnya panjangnya segini sama gitu ya, kalau misalnya dia muainya secara tidak berbarengan gitu atau tidak dalam waktu yang singkat, dia masih ada waktu yang cukup ada gitu loh buat dia memuai dan akhirnya nggak pecah gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu cepat muainya kayak kemarin gitu ya, mesin gua udah panas tapi kemudian knalpot gua masih dingin gitu loh, waktu gua geber sampai sekitar 11.000-13.000 RPM tiba-tiba ada suara beletak aja. Itu gue pengen ngoper gigi 2 tadinya. Tapi ya keburu pecah duluan, akhirnya gue puter balik, gue masukin motor gue gitu ya. Gue malas ngecek gitu. Tapi gue udah tahu itu ada di bagian bawah dan mesin gue bersuara normal. Gue udah feeling oke, ini knalpot dan itu bukan sesuatu yang perlu gue inspeksi lebih dalam gitu ya. Karena udah jelas mesin gue gak ada suara aneh gitu loh. Jadi benar-benar dari knalpot gitu loh. Itu suara resin yang pecah gitu loh. Kalau gak salah di kaki gue juga kemarin sempat nempel beberapa resin gitu. Jadi memang knalpotnya udah rusak gitu ya, memang bisa di repair tapi gue pengen coba buka gitu, gue bedel dan gue pengen lihat dalamnya seperti apa gitu loh. Nah satu lagi tipenya adalah karbon kevlar. Itu biasanya dipakai di bulletproof vest, memang di knalpot ada gitu ya. Kenapa dia pakai kevlar? Karena kevlar lebih kuat daripada karbon gitu loh. Jadi gue nggak punya ya knalpot karbon kevlar, jadi nggak bisa gue tunjukin gitu ya. Jadi dia lentur, memang tidak selentur karbon tapi dia lebih kuat dari karbon gitu, makanya harganya biasa lebih mahal. Untuk karbon sendiri juga biasanya lebih mahal gitu ya daripada knalpot biasanya. Kayak misalnya ya normalnya knalpot yang pendek-pendek 20 sentian itu paling 300, 600 gitu ya, segituan lah gitu kan. Tapi untuk karbon ya itu udah 1 jutaan gitu loh.
biasanya sih di range 1.500.000, 2 juta gitu, umumnya segitu. Oke, jadi itu aja ya. Ini pendek aja videonya. Jadi yang kemarin tuh real carbon, terus apa namanya? Memang ini sekalian ya kita edukasi bahwa real carbon seperti apa, terus yang Scotland ya Scotland udah jelas lah, saya nggak perlu jelasin. Gue nggak perlu jelasin gitu kan. Terus satu lagi adalah carbon Kevlar gitu, yang gue pecahin kemarin adalah carbon fiber gitu, jadi serat-serat karbon gitu loh, dia memang tahan panas gitu ya. Terus ya pemakaiannya juga harus bener lah gitu, jadi jangan motor tuh knalpotnya masih panas terus kena air segala macam. Oh, singkatnya kayak gelas kalau misalnya ditaruh di kulkas terus dikasih air panas tuh pecah, atau gelasnya dari air panas terus masukin ke kulkas dia pecah gitu ya, jadi ya semacam itulah. Itu loh, jadi video kali ini pendek aja karena kemarin videonya udah di-upload di salah satu grup besar. Jadi gue pikir, oke, mendingan sekalian gue bikin edukasi sekalian. Gitu loh. Jadi pendek aja video kali ini, vlog kali ini. Vlog berapa gue enggak tahu karena harusnya ini preview ADV 2.5. Gue juga enggak tahu itu kapan video terbitnya gitu. Sebenarnya materinya udah ada. Gitu loh, materinya udah ada, videonya tinggal diedit gitu. Tapi gue pikir oke, yang ini duluan. Ini lebih ini daripada nanti gue keburu viral lagi gitu ya. Gue gak pengen viral gara-gara mukulin knalpot. Jadi sekian dari gue. Semoga yang nonton ini sehat-sehat semua. Sampai berjumpa lagi di vlog atau Wombat News. Semoga gak ada Wombat News ya, karena kalau ada Wombat News berarti itu aneh. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat pagi. Sekian aja dari gue. Green Wombat out. Barbar. Barbar. Ayo, ayo. Hahaha.